kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri, silahkan mampir ke beberapa tempat apa penjual sate. Ini dijual di para penjual sate kambing ya. Nah, saya ini sedang ada di. Nah, teman-teman, ini penampakan warung makan, warung sate kambing Bu Saimo, Wonogiri Kota. Gampang dicari di Google Map. Silakan kalau Anda melintas Kota Wonogiri atau Wonogiri Kota, mampir ke Bu Saimo. Selamat siang teman-teman. Ini gulai ya, gulai kambing Bu Saimo Wonogiri Kota. Penampakannya seperti ini. Wow. Bentar, sebentar. Wow. Menyeramkan bukan? Tapi menjanjikan rasa yang sehat. Ini tengklengnya. Ini tengkleng. Itu sate kambing. Tengkleng ada atau kentang, tengkleng itu balungan kambing ini. Wow, ini ada iganya. Nah, itu sate. Masih tampak butiran ladanya. Enak banget teman-teman. Ini gulai real, gulai ya, gulai Jawa itu gini. Enggak manis, gurih. Ini babatnya empuk. Wah, enak banget. Kalau ini yang tampak di layar ini tengkleng. Tengkleng itu rasanya pedes. Jadi mirip rica ya, mirip rica. Oh, dari balungan-balungan yang dagingnya dipakai untuk tongseng atau sate, ini balungannya dimasak dengan bumbu tengkleng. Oh, enak banget ini ikannya kayak gini. Masih cukup banyak dagingnya yang nempel. Oh, enak, empuk. Satenya nanti terakhir. Oh, ya, saya lanjut makan dulu. Kalau ngomong terus nanti enggak makan-makan habis. Oke. Nah, teman-teman, ini penampakan sate. Sate. Sate kambing Bu Saimo Wonogiri Kota. Wow. Ini hati ya. Enak banget. Satenya empuk, bumbunya pas banget. Jadi kalau di Solo atau di Wonogiri itu santainya sudah tidak dalam tusukan ya, tusukannya sudah dilepas. Jadi lazimnya sudah matang terus dilepas dari tusukannya. Gini teman-teman, mantap. Selamat siang teman-teman. Makanan ini khas Wonogiri, sebutannya ceprot. Ceprot ini isinya jeruan, kemudian juga kikil, pokoknya yang apa, bukan daging ya, kambing ya. Ini dialasi dengan daun jati. Jadi Anda lihat, ini rasanya gurih, enak banget. Jadi yang kental-kental ini tepung gaplek dicampur dengan kelapa, rasanya gurih banget. Segini nih ya, ini dialasi daun jati, ditaruh di piring. Harganya cuma 5.000.
enak banget bos. Ini hanya ada di Wonogiri, nggak ada di tempat lain. Di tempat warung makan sate kambing Bu Saimo, tepat di Wonogiri Kota. Gampang banget dicari di Google Map, ada kalau Anda melintas Wonogiri. Jangan lupa, selain beli sate, tengkleng atau gulai, silahkan Anda pesan ceprot. Harganya cuma Rp5.000 guys. Enak tenan, serius enak banget. Lalu seneng pedes ya, tambah cabai. Ini gurih banget. Oke ya. Sisa-sisa sudah rapi, kita bantu pelayannya biar tidak terlalu repot. Sudah kita bereskan, tinggal ngangkut. Oke. Sampai ketemu di tempat makan dan menu makanan lain yang gak kalah eksotis. Sampai ketemu, selamat siang.